Kembali lagi dengan saya dalam channel ini. Pada kesempatan video ini kita akan memberikan sebuah informasi baru kepada Leslar dan Lesti Lovers dimanapun berada, yaitu mengenai Lesti Kejora dan Hari Jambi berduet bareng. Terlihat Rizky Billar berlagak aneh dan tak tenang. Benarkah Rizky Billar cemburu dan sudah jatuh cinta pada Lesti Kejora? Bagi kalian yang penasaran, mari simak video ini sampai habis. Sebelum kalian lanjutkan video ini, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komentar di bawah video ini. Bukan rahasia lagi, kedekatan Lesti Kejora dan Rizky Billar semakin menyita perhatian publik dan masyarakat. Kemesraan dan kebersamaan mereka saat berdua kian membuat masyarakat baper kala mereka sedang mesra. Tak ayal jika di antara mereka tengah tumbuh benih-benih cinta. Bukan tanpa alasan, mereka yang sering dipertemukan dalam berbagai hal, baik itu undangan maupun pekerjaan. Hati keduanya semakin mengikat antara satu dengan yang lainnya. Meskipun keduanya mengaku hanya sebatas teman dan sahabat, namun tak tertutup kemungkinan jika kisah Lesti Kejora dan Rizky Billar akan berakhir di pelaminan. Beberapa waktu yang lalu, Lesti Kejora dan Hari Jambi berduet dalam salah satu acara stasiun televisi Indosiar. Perlu diketahui bahwa peserta Lida 2020 ini, yakni Hari Jambi, juga pernah dikabarkan dekat dengan biduan cantik Lesti Kejora. Namun, kedekatan mereka hanyalah sebatas teman saja. Lesti yang dipercaya menjadi juri dalam ajang tersebut membuat kedekatan mereka sempat viral dan menjadi perbincangan hangat beberapa bulan yang lalu. Dari duet Hari dan Lesti Kejora itu, terlihat raut wajah Rizky Billar terkesan sedikit cemburut. Namun, Rizky Billar bersikap tenang dan biasa saja. Meskipun demikian, pakar yang mengerti tentang bahasa tubuh mengatakan bahwa Rizky terlihat seakan pasrah tapi tak rela. Dari keadaan tersebut, masyarakat bisa menilai bahwa benih-benih cinta di antara Rizky Billar dan Lesti Kejora mulai tumbuh satu sama lain. Ini hanyalah mereka yang tahu semuanya tentang perasaan dari mereka. Semoga kabar mengenai Rizky Billar dan Lesti Kejora ta'aruf benar adanya. Kita doakan saja semoga Lesti dan Rizky Billar terus bahagia untuk selamanya. Itu saja informasi yang bisa kami sampaikan kepada kalian semua. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.